Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat dimanapun anda berada. Jumpa lagi di channelnya Audio Deso Media Official, dan kali ini saya cuma mengupdate power rakitan ya, dan inilah penampakan power tersebut. Kemarin saya coba memakai driver Namek Veronica. Itulah penampakannya. Dan kali ini saya akan mengupdate power tersebut ke 506 ataupun OCR 506. Di sini saya cuma sekedar sharing dan cuma ingin mencari pengalaman di beberapa driver tersebut. Dan sekaligus juga saya ingin mengetahui karakter daripada driver tersebut, di mana kekurangan dan kelebihannya. Karena kemarin saya sudah dengar karakter power mikro ataupun Namek ini, dan sekarang saya ingin mencoba power OCR 506 ataupun driver OCR 506. Dan power mikro ini atau power Namek ini saya pakai di channel A, dan power OCR 506 saya pakai di channel B. Oke, langsung saja videonya, dan saya tidak banyak basa-basi lagi. Langsung kita tes apa perbedaan power tersebut dan di mana kekurangan dan kelebihannya. Oke, teman-teman, kita coba. Oke, ini driver OCL 506 yang mau kita tes. Dan ini masih standar, belum kita modif. Dan nanti mau saya bandingkan dengan mikro atau Namek Veronica. Oke, dan saya putar musik langsung. Seperti apa perbandingannya, di mana kekurangannya apa? Dan sobat bisa dengar sendiri. Oke, kita putar yang channel B dulu ya. Ini yang OCL 506 kita pakai di channel B, dan yang mikro kita pakai di channel A. Dan kita play musiknya. Oke, itulah karakter daripada OCL 506 yang masih standar alias belum kita modif. Dan sekarang kita coba yang power mikro atau driver mikro. Kita coba buka.
Oke, cukup segitu aja. Dan kesimpulannya, menurut saya pribadi, untuk Reaper OCL506 ini suara emang cenderung low, atau dia low mid ya. Kalau apa kata saya sih, menurut saya sih enggak terlalu ngesub, cuman dia adanya di nada rendah aja. Kalau dibandingkan Power Namek ini, suara dia lebih kenceng dan bass juga lebih nonjok. Jadi ada kemungkinan untuk menghasilkan suara yang sama di Reaper 506 ini perlu kita modif. Jadi untuk penilaian tinggal di diri kita masing-masing atau kalian masing-masing. Oke, cukup segitu aja video kali ini. Manfaat atau tidak manfaat, yang mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan sekali lagi, untuk selera ada di pribadi masing-masing. Tapi untuk kesimpulannya, selera saya Power apa Reaper Micro Namek Veronica dibanding OCL506, kalau disuruh memilih tetap saya pilih mikro, karena dia suara lebih nonjol dibanding 506. Oke, makasih, cukup segitu, cukup sekian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Audio Undeso Media Official. Putar, Ki.